si baca isinin kuala. Kyonghi. Wah. Sobat ambiar, King ngapain kalau Sinca tuh nggak boleh beres-beres rumah? Dengar, bintang tamu yang mau hadir sekarang itu harus spesial. Kita harus ngerapihin ruangannya supaya bagus. Aku dapat hadiah jaket dari Karen Delano, kakak dapat nggak? Enggak ya, aku dikasih sama Karen. Aku dapat tas dong dari kakak Karen Delano. Aku juga dapat tas. Karen Delano kembali lagi bagi-bagi ambiar. Terima kasih banyak Karen ya. Tapi buat sobat ambiar. Kenapa lo mau coba-coba? Lo pulang dari Dubai juga mana dia? Kalau aku emang konsepnya nggak bawa hal oleh. Makasih ya Karen. Dia dari Dubai. Kamu dari mana? Aku dari Singapura. Dia dari Singapura, Thailand, Dubai. Gue dari Amerika. Ini dari mana? Dia base camp militer Puncak. Ya. Lifestyle. Iya. Dewi Persik gak akan bisa liburan kemana-mana. Benar. Tapi ini ngomongin. Ada yang amazing dari Dewi Persik. Apa? Selama liburan tahun baru ini sama sekali adem banget. Alhamdulillah. Ya adem, anak gua kemarin habis sakit cacar. Oh. Tapi ini ngomongin soal liburan, kita juga berharap Sobat Ambiar bisa menikmati bersama keluarga terkasih, tersayang. Dan kita juga senang banget bisa kembali menikmati Sobat Ambiar. Dan tentunya pagi-pagi Ambiar kembali mengucapkan terima kasih. Tapi ini semua saudara-saudara sepupu aku dari Amerika Serikat semuanya nonton pagi ini karena ada bintang tamu spesial juga. Betul. Aku juga bintang... mau ngucapin salam-salam dong. Boleh. Karena bintang tamunya hari ini tuh spesial banget. Betul. Ada salam dari Hai ponakan Anti Ai. Hai Ai. Hai, halo. Ai pasti udah bangun ya. Nonton. Sekarang ada kesayangan Ai nih, bentar lagi jadi tamu nih di sini. Judul lagu Ai itu ya tadi malam Ai. Ini benar loh Sobat Ambiar ya. Kenapa bintang tamu kita sangat spesial, selalu kita nantikan dari mulai awal keviralannya. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa menghadirkan untuk Sobat Ambiar tercinta. Anak Bunda, mana suaranya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Bunda pemersatu bangsa, ini dia. Bunda Gorla. Terserah bunda deh. Bunda, aku udah mau duduk. Belum dong. Bunda Gorla, selamat pagi. Selamat pagi semua anak bunda Gunung Kantara. Selamat pagi ya. Ini pada nungguin dari kemarin Bunda Gorla datang ke pagi-pagi Ambiar. Akhirnya mampir hari ini. Semuanya pokoknya dari pagi. Dari musim duren sampai musim hujan. Pada nungguin. Itu satu kampung ya, dari Nasar, dari Bogor, dari Bandung, semua di luar tuh. Tuh lihat baru kali ini bagi-bagi Ambiar di depan kita penuh banget. Karena kan anak-anak bunda banyak. Dari pertama bunda dari Turki. Itu yang hampir satu pesawat itu semua minta foto. Bunda Korla. Terus mereka bilang bunda boleh minta foto enggak? Bunda ambil semua. Ya Allah, ternyata bunda orangnya baik banget gini gitu. Udah diem. Terus dia bilang gini, bunda. Bunda bilang, emang di Jakarta bunda dikenal orang? Ya Allah bunda, itu satu Indonesia, masa bunda gak percaya? Bunda pikir cuma yang nonton doang, bunda. Kan karena kan cuma itu doang. Tapi kan tontonan bunda rame banget, memecahkan rekor. Memecahkan rekor. Nah akhirnya bunda bilang, tapi gue seneng sama bunda. Itu yang satu, jadi ada ceritanya bunda satu pesawat sama anak yang umur, pokoknya dia SMA gitu. Dia bilang, bunda, tau gak bunda? Kita kalau lagi nggak ada jam mata pelajaran, itu kita sama guru-guru semua, kita hidup, kita tutup pintu, kita dengerin bunda live katanya. Oh iya? Bunda, bukan cuma mereka, kita semua di sini yang nonton juga suka nontonin live-nya Bunda Korla. Ya, bunda, kalau selamat pagi, kalau bahasa Jerman apa? Guten Morgen. Guten Morgen. Selamat ambil Guten Morgen. Halo Leute. Apa itu artinya? Hai semua gitu. Bunda aku. Bunda. Tapi pastinya ya kita juga tahu lah perasaan bunda senang banget ya bisa hadir di Indonesia. Coba. Kita juga senang loh bisa datang di pagi-pagi Ambiar. Pasti ya. Pokoknya bunda ketemu Dewi Persik itu 2003 sebelum bunda terbang ke Eropa. Akhirnya terbang ke Eropa, sekarang bisa pulang ke Indonesia. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia Bunda Korla yang akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Menyapa seluruh anak-anak bunda senusantara. Ini kita kasih lihat yang satu ini. Video. Apa itu bunda, kayak apa? Ceritanya rambutnya sepantar gitu. Panjang rambutnya.